Oke guys, jadi selamat kembali di channel Mafia Keju Adventure. Dan di video kali ini kita bakalan coba guys siap mengupload video spesial, episode spesial di episode ke-32 kalau nggak salah guys ya. Yaitu kita bakal seperti yang ada di judul mendapatkan mode varian pocong guys. Astaga guys, aneh-aneh aja emang tim kreatif guys ya. Bisa membuat yang namanya mode varian pocong guys ya. Itu tuh bukan kita yang bakalan bisa berubah menjadi pocong nggak guys. Itu bakal ada pocong yang bakal kita lawan nanti coy. Pokoknya kalian subscribe aja buat yang belum subscribe. Tekan tombol like-nya mencapai 4000 like kalau bisa guys ya. Langsung aja kita bakal coba menuju ke misi yang ada di bawah coy. Seperti biasa kita bakal cek-cek itu di bawah teman-teman ya. Seperti biasa di sini tuh ada yang namanya. Nah, ini. Halo Bang, aku siap untuk menghadapi misi selanjutnya, Bang. Lihat belakang lu. Sabar bos. Ya ampun. Astaga. Ternyata di belakang gua ada macam apa kau? Mengganggu saja gua record setiap episode pasti ada kalian semua. Astaga, oi, thank you banget Bang udah apa namanya memperingati gua ya. Ternyata di belakang gua ada slime jahat. Aduh. Lu sih punya mata kebalik. Gak kebalik juga Bang, orang di belakang mana gua bisa lihat si abangnya ya. Gua mah bodoh amat. Gak terserah lu dah Bang ya. Kita langsung aja nggak usah anggap si ini abangnya ya. Langsung aja kita bakal kesini. Nah di sini ada kosong guys ya, nggak ada lukisan apa-apa. Dan di sini ada judulnya guys ya, si pocong varian. Wede, langsung aja. Nih, misi hari ini adalah 1. Kalahkan Hidan. 2. Melawan pocong yang udah pernah gue lawan, kita lawan lagi guys ya. Karena aku yakin aku sudah mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat kuat sekali untuk mengalahkan pocong dengan gampang coy ya. Nah, terus ketiga adalah melawan pocong mode varian gitu. Untuk resepnya kayak gini guys. Woi, gila. Ada resepnya juga nih ya. Kita membutuhkan cakra merah, cakra dari dari Bijul, terus sama cakranya si Kurama ya kan, kekuatan Kurama, terus pocong, terus ini guys, kucing Chinan Jutsu guys ya. Jadilah si varian pocong. Asyik nih, gokil banget. Terus kita berteman dengan pocong. Guys bisa berteman dengan pocong guys ya. Gila guys ya, parah men. Astaga, pusing pala gua guys ya. Ada pocong di survival kita guys. Langsung aja kita bakal coba melawan Hidan ya, untuk mendapatkan pocong biasa. Karena untuk mendapatkan pocong biasa itu kita butuhkan melawan Hidan teman-teman ya. Ntar gua bakal coba berubah menjadi Susano biar gampang aja terbangnya kan. Susano Idra yang udah kita dapatkan kemarin guys ya. Iya guys, gila bos, bisa terbang, warnanya keren banget. Terus kekuatannya juga kuat banget tentunya guys ya. Kita bakal coba mengalahkan pocong dengan mode Susano ini kalau bisa guys ya. Anjay. Keren banget, asli gua nggak bohong guys, ini keren banget sih. Apalagi kalau kita pakai seragamnya Hokage nih. Macam artis aja guys ya, di foto-foto cekrik. Aduh. Parah men lah. Langsung aja kita bakal coba ngecraft yang namanya Hidan. Kita butuh MO dia tuh banyak banget guys. Kita punya MO dia berapa ya? Sepertinya kita tidak punya teman-teman. Jadi oke lah kalau begitu, karena kita tidak punya, kita bakal coba mencari yang namanya Itachi. Karena kita sudah mempunyai loading 3, jadi cepet banget kok untuk mencari MO dia. Santuy. Orang sabar mah selalu disayang Mbak Yaya. Mbak Yaya. Halo Itachi, aku nemu kamu. Ku geblak pakai mode Indra. Wareh main modelku. Siapa namanya? Susana. Indra guys ya. Apakah Itachi bisa bertahan dengan lama? Bisa bertahan lama sih. Gila. Tapi menurut gue sih kuatan ini sih guys. Kuatan si mode Naruto-nya sih. Coba kita bakal coba berubah dulu menjadi kekuatan mode Kurama yang versi cakra teman-teman ya. Ini kuatan ini deh. Jabret. Oke, let's go sini kau. Tenang. Sama aja sih, guys. Sama aja sih attack dia 6 ya. Kalau si mode Susano tadi attack-nya 7 kalau nggak salah sih. Kuatan si Susano, guys ya. Untung kita kemarin mendapatkan mode Susano ya. Untung aja, guys. Sini kau, kuliting 3 kau. Dapetin MO dia berapa nih kira-kira ya? Jabret. Oke, banyak nih. Harusnya banyak sih. MO dia banyak. Mana nih MO dia? 18, guys ya. Gila men, udah banyak banget coy. Ini kita nggak butuh sama sekali yang ini guys, mode apa sih, saringan setengah gitu, yang
Indotensi, gila banyak banget kita dapatkan Indotensinya, men. Wow. Wih, parah, men. Looting 3 bagaikan matahari yang panas di siang hari, guys. Menyengat. Wih, gila gak, bos. Walaupun gak ngerti konteksnya apa, yang penting mah kita ngomong aja, guys. Apa? Wih, cakranya kita dapat 1 stack lebih 35 biji, teman-teman ya. Gila enggak, bos? Looting 3 adalah kekuatan segala bangsa, guys ya. Parah. Ini mah bukan cuman Mbak Yaya yang bangga, guys ya. Presiden pun bisa bangga terhadap kita, guys ya. Karena kita sudah punya looting 3, guys. Aduh, masuk. Terus kita bakal coba melawan yang namanya Hidan untuk mendapatkan pocong biar bisa melawan pocong, teman-teman. Langsung aja kita bakal lawannya di sini aja karena Hidan tuh tidak begitu mengerikan gitu, teman-teman. Sangat mudah sekali, guys ya. Sini kau, lawan kau, ha? Toma bukan apa-apa buatku, Hidan. Walaupun kamu dijuluki sebagai bos di survival ini, tapi tenang saja, aku tidak ada apa-apanya buatku. Hanyalah seekor biji yang mampir sejenak di lubang celanaku. Parah, men. Akan udah sekarat kan? Lagi ku tinggal ngobrol sebentar sama subscriber gue, langsung sekarat kau ya. Emang dasar ya. Kau nih, ku geplak pakai senjatamu sendiri, mau kau? Hah? Malah senjatanya Hidan, guys. Ah, sini kau, ku geplak pakai senjatamu sendiri kau, ha? Ah, sini. Gila kau. Engkau Hidan tapi tanpa senjata. Senjatamu ada ku pegang nih ya. Ya kan? Ku sabit-sabit kau. Kalau cuman geli kok udah sekarat gitu aja, Bang. Abangnya aduh, Bang, mati lagi ya kan. Jadi kita mendapatkan yang namanya pocong, cuy. Kita dapat pocong berapa nih? Dapat 4, cuy. Bayangkan 4 pocong, guys. Orochimaru, lihat itu, Orochimaru. Aku mendapatkan 4 pocong, Orochimaru ya. Nah, guys ya, ini kebetulan banget ini karena sudah malam. Jadi kita bakal coba melawan pocong satu saja, guys. Nggak usah banyak-banyak, guys ya. Ini kita dapat mode jasin, kita simpan dulu saja, guys ya. Sisanya kita bakar aja kali ya, karena udah gak berguna gitu loh, men. Oke, bakar, bos. Let's go. Inilah saatnya aku akan mengespon yang namanya pocong, guys ya. Ntar, tapi gue mau reset dulu kekuatan karena nanti tiba-tiba kekuatannya kereset sendiri, guys. Langsung saja jawabkan. Sini kau. Iya, kono. Sini kau. Pocong, guys. Yang kan, guys. Pocong lagi. Kita bertarung sama pocong lagi, teman-teman ya. Ya ampun, pocong, kenapa engkau malah turun ke sana, pocong? Ya ampun, tenang, guys ya. Tenang. Wes ya. Kita akan melawan pocong di sini. Apa? Sini kau. Ini nggak kelihatan hotbar-nya pocongnya, tapi nggak apa-apa, kita bakal coba stakin dia aja. Nggak bisa lari kan kau? Hah? Mengerikan sekali ya. Tapi nggak ngeri banget sih. Oke, let's go, boy. Easy banget. Kita dapat berapa nih? Dapat yang namanya yang lagi, teman-teman ya. Yang. Deh. Parah, men. Sekarang aku pengen yang namanya ke atas lagi. Ke bawah. Ini kan ke bawah. Terus abis dapetin pocong, kita tadi harus ngapain tadi? Ngalahin pocong mode barion ya. Resepnya kayak gini, guys ya. Resepnya apakah kita sudah punya? Kurama kita butuh 3, guys ya. Parah, men. Pocongnya mah kita punya lagi, guys. Santai. Kurama kita punya 1, kurang 2 lagi. Apakah kita punya, guys? Di inventory rumah kita apakah ada, guys? Gua juga lupa, teman-teman ya. Gua bakal cek dulu saja. Oke, slow boss. Gua gak sabar nih pengen lawan pocong nih, guys ya. Ayo, Kurama. Ada gak sih kamu? Ya, kagak ada, guys. Oh, satu. Kurang satu lagi. Ampun, kagak ada, bos. Oke, di sini ada satu. Nah, ini, bos. Nah, sudah 3 pas, guys ya. Oke, let's go. Terus kita membutuhkan cakra merah, teman-teman ya. Cakra merah itu, nah, banyak banget. Kita langsung bisa pas serosot. Bisa. Men. Gak bisa, guys. Kurang kuchiyuchi nan jutsu, teman-teman ya. Aduh, is kagak punya, guys. Udah habis kuchiyuchi nan jutsu kita. Tenang. Kita bakal coba ngeburu yang namanya ini, guys. Orochimaru ya. Karena Orochimaru itu bakal mendapatkan menghasilkan ini, coy. Gulungan kuchiyuchi nan jutsu ya, untuk kita bisa ngespan yang namanya barian pocong, teman-teman ya. Seperti apa, guys, kira-kira, guys ya, bentuknya varian pocong? Kita lihat bareng-bareng, guys. Oke, kita dapatkan. Let's go. Kita dapat 4, bosku. Tinggal kita crafting. Woi, anjay. Varian pocong ini, bos. Varian pocong ini, guys ya. Kita langsung aja crafting manual aja, guys. Khusus untuk varian pocong kita crafting manual, guys ya. Resepnya adalah seperti ini, ya kan?
seperti ini. Lalu kita letakin pocong di tengah, ya kan? Terus kucing-kucing dan juri di sini, terus cakra merah kita lingkarin saja di sini. Oh my god, kita melihatnya, guys ya, jambret. Oh my god, Baryon pocong, guys ya, astaga. Betul, kita bakal coba mengalahkan Baryon pocong itu di siang hari saja, teman-teman ya. Oke, guys. Di sini saja kita lawan Baryon pocong. Ntar kita reset dulu saja. Kita bakal melawan mode Baryon menggunakan mode cakra, guys ya. Parah, men. Iya. Sini, go. Iya. Waduh. Waduh. Guys, lihat, guys ya. Lihat, guys ya. Baryon pocongnya lucu banget, astaga. Sumpah guys, gue gak bohong, itu lucu banget sih guys ya. Asli tim kreatif emang gokil banget coy. Parah men, Baryon pocong, bayangkan. Langsung aja kita bakal melawan Baryon pocongnya guys ya. Sini kita bakal looting aja, mau pake looting. Biar kalau kita mendapatkan sesuatu langsung dapat banyak gitu loh men. Sini kau Baryon pocong, gak bisa apa-apa ya. Cuman bisa nyudul-nyudul doang guys ya. Gila. Guys, Baryon pocong guys. Ini kenyataan guys ya. Baryon pocong jadi nyata, guys. Gila sih, parah sih. Lucu banget lagi ya kan. Sini kau Baryon. Ih, awas jangan ke Orochimaru dong. Oke, sabar. Kita masih bertarung dengan Baryon pocong, teman-teman. Sepertinya sedikit susah, bro. Yes! Akhirnya, guys. Kita mengalahkan Baryon pocong, teman-teman ya. Mendapatkan yang ying, teman-teman ya. Yang pocong biasa mendapatkan yang, kalau ini mendapatkan ying. Ini pas banget, guys. Ini jadi mudah banget untuk kita mendapatkan mode Baryon yang sesungguhnya, guys ya. Parah men, mengalahkan mode Baryon pocong, gila, guys ya. Gimana lagi kalau nggak di channel Mafia aja, guys ya. Aduh, kita juga mendapatkan ini terus tadi tuh dapat apa sih? Dapat, oh ini dapat cakra kurama yang biasa ya. Lumayan sih dapat cakra kurama yang biasa. Gokil banget, gokil guys ya. Oh guys, kita bakal coba nge-spawn yang namanya Baryon pocong lagi untuk dijadikan sebagai teman kita guys ya. Bisa guys. Bentar, jangan di-close dulu videonya. Karena kita bakal coba mendapati pocong sebagai teman kita. Caranya gimana? Yang pertama kita bakal nge-spawn pocong yang tadi dulu saja. Tapi kita membutuhkan ini ya, kurama tuh 3 lagi teman-teman. Sabar, aku bakal coba cari kurama dulu dan langsung mendapatkan ketiga-tiganya guys ya. Oke, di sini aku nemu gulungan nge-spawn biju, jadi kita bakal geplakin aja terus mencari yang namanya kurama. Apakah kamu kurama? Bukan, kamu adalah sukaku. Sabar, kita bakal mendapatkan kurama guys ya. Yes, akhirnya kurama guys ya. Ini tinggal satu lagi, kita langsung spawn lagi aja nggak apa, biar ke-99-nya komplit coy. Oke, sini Kurama, aku looting 3 kamu ya. Pakai mode ini coy, mode Kurama, mode ini guys. Mode Susanoo aja sih. Let's go, sini kamu ya. Kurama, kamu sini. Aku pengen dapetin cakramu yang banyak banget, Kurama. Nah, mantap kau. Sini kau. Oke, dapetin apa aja nih? Oke, yang pasti kita dapat. Kurama banyak banget, guys. Wow. Gila men, parah. Oke, langsung aja kita crafting lagi. Jebret. Langsung, guys ya. Nah, kita membutuhkan yang namanya cakra merah untuk menjinakkan pocong, teman-teman ya. Kalau nggak salah sih bener sih cakra merah, kita kasih makan cakra merah, guys ya. Langsung aja kita bakal spawn lagi di sini. Makan dulu. Oke, guys. Apakah kalian siap? Wah, kita semuanya siap, teman-teman ya. Oke, spawn pocong di sini, sabar. Nah, masih marah-marah gitu, guys. Kita bakal jinakin. Let's. Bisa. Yes! Pocongnya sudah jinak, guys ya. Sudah tidak nyerang lagi kan? Gila. Widih, udah jadi teman kita, guys ya. Ini kalau kalian klik kanan di sini, guys ya. Nah, dia bakal stand di situ, guys ya. Nah, kita tinggalkan, nggak ikut kita kan? Nah, pas kita klik kanan di perutnya atau di kepalanya atau dimanapun, dia bakal mengikuti kita, guys ya. Sini. Iya, ikut. Iya. Wih, mana? Udah di belakang ya. Sini. Gila, guys ya. Wih, jadi punya partner pocong cuy kita, coy. Astaga.